Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suryono. Kali ini masih tetap setia belajar bersama berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan mengajak untuk sinau bahasa Jawa Parama Sastra bab jini sing tembung, yaitu yang terangkum dalam pelajaran bahasa Jawa. Mari kita ikuti bersama-sama jenising tembung. Parama sastra yaiku ilmu kang nyinaoni babagan penulisan, aksara, wanda, serta tataning tembung lan ukara ing basa Jawa. Dalam bahasa Indonesia, parama sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan, ejaan, aksara atau bacaan, serta tata bahasa dan kalimat dalam bahasa Jawa. Jinising tembung, macam-macam kata. Miturut ahli tata bahasa tradisional S. Padma Sukoco dalam buku Parama Sastra Jawa, jinising tembung kaperang ono 10 werna. Jadi banyaknya kata ada 10. Yang pertama, tembung aran atau kata benda. Yang kedua, tembung kriya atau kata kerja. Yang ketiga, tembung sesulih atau kata ganti. 4. Tembung bilangan atau kata bilangan. 5. Tembung kahanan atau kata sifat. 6. Tembung katerangan atau kata keterangan. 7. Tembung panguwuh atau kata seru. 8. Tembung panyilah atau kata sandang. 9. Tembung panggandeng atau kata sambung. Yang 10. Tembung ancer-ancer atau kata depan. Inilah 10 tembung menurut Padma Sukoco tadi dalam Parama Sastra. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi Parama Sastra jinising tembung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.